Okay, nama saya Muhammad Razik. Saya daripada Kuala Selangor. Saya membawa kenderaan jentera lah orang kata. Jentera Nissan Sentra 1.6. Saya Aiman Osman, rakan kepada Razik, menemani beliau seharian di sini. Okay. Saya dari Kelang. Okay, saya kenal lepak exhaust ni daripada member saya lah. Member saya hari tu dia ada terjumpa lah video kat YouTube lepak exhaust. So dia tengok dia punya cara kerja semua memang mantap lah orang kata. Tu ada dia bagi tahu saya, saya pun tengok layan juga kan. So dah dalam 3 bulan riki-riki, so akhirnya sampai juga hari ni. Itu ada. Komen tentang video yang lihat masa mula-mula, kita tengok rasa macam wow lah gitu lah, wow. Sebab harga berpatutan dengan hasil kerja yang sangat menarik lah orang kata kan. Hasil kerja pun cantik, so kena dengan harga yang diberikan lah. Sebab macam ada tempat-tempat murah, harga murah tapi kerja tak sama yang macam kita inginkan. Ada yang kerja dia kurang menarik minat kita lah. Jadi sebab tu kita orang melayan lepak exhaust ni lah. Kita orang tengok dari lama lah, kita orang tengok kaji video-video lepak exhaust ni lah. Bila kita tengok makin hari makin kita orang tengok makin menarik video dia. Macam tu lah. Okay, time saya first sampai tu diorang layan dengan baik lah semua. Apa yang nanya ada ni ke apa semua. Saya tak buat appointment tapi patutnya tak boleh. Tapi oleh kerana dia jauh kan, apek tu dia cakap boleh lah, bagilah ha. So saya rasa selamat lah dia datang dari jauh ha. Okay, nak buat exhaust ni sebab biasalah remaja kan, kita nak bunyi yang orang kata perang sikit lah kan. Kalau tengok-tengok kenderaan lain rasa tu macam terbakar. So memang kita lelaki kan, memang itulah kita punya hobi lah kan. So bila dah tunggu dah siap ni, memang saya perang habis satu Malaysia. Apa yang kawan saya buat dekat kereta dia ni, dia menggunakan pipe 2 inci, Valvetronic, and yang paling penting kita buat full system. Full system tu penting lah untuk bila kita nak buat Valvetronic lah saya rasa. So itu mungkin lagi sedapkan kenderaan lah kalau kita buat full system kan. Tu lah fan saya rasa. Okay, hasil kerja pula bagi saya memang terbaik lah. Memang harga tu memang kalau dengan hasil kerja macam tu memang harganya murah lah bagi saya. Dengan hasil kerja yang sungguh berkualiti lah. Memang nampak lah, saya tengok depan mata saya sendiri memang memang cun. Setelah kita orang dah datang lepas exhaust, korang bila lagi nak datang? Jom kita buat full system, memang terbaik. Bersama kami di Lepak Exhaust. Okey, assalamualaikum. Saya Deriko daripada Lepak Exhaust. Sekarang anda di channel YouTube Lepak Exhaust. Okey, sebentar tadi kita ada buat satu Nissan Sentra 1.6. Sebelum ni owner dah pernah buat sistem exhaust. Okey, tapi bukan piping stainless steel lah. Owner sebelum ni dia kata dia pergi satu kedai ni, dia recommend 421, sistem 421 diguna untuk auto. Apa yang jadi, dia tak ada pick up lah, cuma dia dapat long. Lepas tu dia tambah lagi 2 bullet di tengah dan satu lagi tabung original airflow. Apa yang jadi masalahnya, owner cakap minyak dia jadi terlampau kuat dan tak ada pick up.
Disebabkan nak pick up, diorang pergi tambah lagi 2 bullet dan 1 tabung di belakang untuk dapatkan pick up. Sebenarnya 421 ni Daddy nak bagi tahu anda di luar sana eh. Sistem auto dia ada setengah-setengah kereta. Kalau kata ada tuner yang suruh pasang 421, tak apalah, dia boleh setting setengah-setengah kereta. Macam Nissan Sentra tadi tu, dia dah pakai sistem 421. Bermakna untuk memotong kereta, power tak ada. Anda nak kena ambil lajak jauh baru boleh anda potong kereta, dan tak ada power dia kata. Minyak pun kuat. Untuk 421, kalau anda pasang di sistem auto, anda akan dapat long saja. Pickup memang tak ada lah. Dia datang ke Lepak Exhaust dan kita recommend balik semula untuk pakai kereta sistem 41 untuk auto. Jadi tadi kita selesai buat dengan pakai Wapsronit dan satu bullet di tengah kita pakai, dan dia dapat, dia kata memang kereta dia dapat ringan, dapat pick up. Bermakna bila dia naik tadi, dia tekan tadi, dia kata dapat beza kereta ringan dan ada pick up power, dan gear dia masuk cantik lah, orang kata masuk sambung lah. Ha, sebelum ni dia ada panjang dia nak tarik auto tu, dan dia kata berat, minyak pun kuat. Tapi alhamdulillah kita dah settlekan masalah dia. Jadi dia pun, customer pun happy. Ha, bermakna dia dah dapat tahu resepi untuk kereta dia. Ha, jadi pesan lagi sekali, setengah-setengah kereta saja yang boleh pakai sistem 421 untuk auto. Eh? Anda di luar sana jangan lupa. Kadang-kadang anda di luar sana tak berapa tahu pasal sistem exhaust. Kebanyakan apabila dia guna sistem 421 untuk auto ni, memang pick up tak adalah, untuk long saja. Eh? Jangan orang kata nak pasang sistem exhaust ni, kena ada knowledge supaya anda faham macam mana sistem kereta exhaust anda. Eh? Okey, ni nasihat yang Daddy nak bagi tahu anda di luar sana lah. Okey, lepas ni jangan lupa subscribe channel YouTube dan share kepada rakan-rakan anda yang nak buat sistem exhaust. Ha, kadang-kadang kita nak murah, jadi macam ni lah dia. Ha, bukanlah kata dekat Lepak Exhaust ni orang kata nak mengajar orang, tapi kita nak memberitahu. Eh? Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. We'll be right back.
lain tadi. Pick up kan. Pick up dia sini ni lah. Kat mana kita, Pak? Kat Lepak Exhaust bersama kami di Lepak Exhaust.